guys, kita akan camping lagi dan kali ini aku excited karena kita camping di tempat yang boleh bilang belum pernah aku camping di sana ya, yaitu adalah daerah yang dekat dengan pantai. Namanya adalah Bukit Asa. Boleh dibilang dia kayak tebing gitu tapi view-nya laut yang gokil. So ya, kita on the way ke sana dan enggak sabar ingin camping di situ. Kita udah sampai di Bukit Asa dan tempat camping groundnya itu luas banget, mudah diakses, camper vanan pun bisa di sini ya. Terus lihat no view-nya, gila keren banget lautnya. Terus sebelah sini juga ada laut lagi, akses mobil juga bisa masuk, kita bisa drop barang di sini. Dan juga di sini tuh enaknya tempatnya luas banget, kita bisa pilih banyak opsi dan juga datar ya, lapang banget. Oke guys, kita set up dulu. Aku pilih lokasi ini soalnya view-nya bagus ya. Terus juga ini lebih rata. Yes, tendanya udah jadi. Guys, aku beli flysheet baru dan aku udah pasang ya. Bagus banget, lebih kokoh. Dan ini udah agak sore, soalnya tadi aku agak santai-santai ya. Soalnya panas banget di sini, jadi ya nggak usah buru-buru lah. Tuh, bentar lagi kita bisa lihat sunset di sini. Gokil, aku mau prepare-prepare dulu. Kebetulan hari ini kayaknya ya nggak ada yang camping di sini selain aku di bagian ini. Terus di sini enak, ada sapi guys. Sapi punya ibu ini. Orang lokal sini. Oke deh, aku mau set up, nanti keburu ngejar sunset ya. Aku juga banyak bawa barang hari ini guys. Nanti kita lihat ada apa aja. Pakai kipas angin portable, soalnya panas banget. Lokasi ini sebenarnya lokasi yang cukup populer ya guys, Bukit Asa ini. Banyak orang berkunjung, cuman nggak sampai camping ya kalau hari biasa. Cuma orang datang, sunsetan, habis itu pulang. Cuman kalau Sabtu Minggu, biasanya rame. Nah, sekarang ini aku datangnya itu di hari biasa, jadi nggak terlalu rame. Hari ini cuma aku doang yang camping di sini. Seru. Panasnya.
Bisa jadi kipas angin. Panasnya luar biasa. Mungkin kalau mataharinya udah terbenam, mungkin udah nggak terlalu panas ya. Nggak apa-apalah, sekali-sekali cobain camping di dataran rendah. Guys, aku punya surprise. Hari ini aku ada bawa sesuatu yang sangat spesial, hiburan yang menarik, yaitu adalah tara PS5, guys. Karena aku mau main PS nantinya. Aku ada bawa gamenya juga nih, lengkap. Oke, nanti kita akan main ya. Banyak banget barangnya, guys. Guys, aku ada gadget baru. Di sini ada water dispenser yang bisa memanaskan air ya. Bisa keep warm atau boil atau memasak ya. Aku ingin memasak karena aku ingin buat kopi nantinya. Dan yang ini adalah air purifier, guys, untuk membersihkan udara ya. Sebenarnya udara sini udah bagus sih, cuman ya sekali-sekali aku ingin lihat setup yang full, komplit. Sama ada PS5, karena malam ini aku ingin gaming-gaming santai-santai, relax-relax, karena udah benar-benar capek banget ya untuk setup ini, berat juga. Makanya nanti ingin nyantai-nyantai dan juga udah ada gamenya ya. Oke, ini udah mau jam 6, aku ingin lihat sunsetan sambil ngopi-ngopi kali ya. Guys, aku udah selesai beres-beres. Tadi juga sempat mandi. Di sini tuh ada toiletnya ya. Cuman agak lumayan jauh aja. Tapi bersih kok toiletnya. Aku udah mandi, udah segar. Tadi sempat kayak buru-buru banget karena memang agak telat datangnya. Terus juga panasnya minta ampun. Ini pertama kali kita camping di tempat yang benar-benar panas banget dan ya akhirnya ngerasain juga ya. So, ini sekarang udah aku set up, udah bagus, rapi dan juga ada beberapa peralatan baru. So, ya kita lihat aja yuk. Nah, pertama-tama nih lampu-lampunya udah mulai bagus ya. Aku udah pasang flysheet yang lebih kokoh dan juga lebih bagus. Ada lampu ini juga, lentera-lentera seperti ini jauh lebih bagus dan estetik ya. Dan juga bisa diganti sih colornya. Nah, bisa putih. Cuman paling bagus ya warna kuning kalau di depan seperti ini. Nah, kuning seperti ini. Yuk kita masuk, guys. Nih aku udah punya 2 kursi outdoor, 1 meja kecil buat ngopi-ngopi. Ini flysheet-nya 4x3, guys. Benar-benar gede banget ya.
Oh ya, bagi kalian yang ingin beli juga peralatan semua, nanti aku cantum di link description box, kan cek aja ya. Nggak usah tanya-tanya di komen lagi. Terus di sini ada tempat sampah. Sebenarnya ini adalah ember lipat ya, cuman aku jadiin tempat sampah sementara. Nah, di sini juga ada lampu emergency. Jadi lampu ini kalau ada orang yang lewat, dia akan nyala. Terus nyala sekitar berapa detik lah. Nah, kalau nggak ada orang, dia akan mati sendiri. Jadi hemat banget, dan kalau aku ingin keluar pipis tengah malam, kita tinggal buka, keluar dari pintu, lampunya nyala otomatis, guys. Bagus. Yuk kita masuk yuk. Nah, kali ini memang agak sedikit berlebihan. Memang ini khusus konten entertainment ya, karena kan aku lebih pengen santai-santai. Ini juga masih uji coba ya guys. Nih, aku ada bawa TV, ada bawa PS5, ada bawa stick. Gamenya lengkap semua. Nanti setelah makan malam, aku ingin main game. Ya, entertain dulu sedikit-sedikit. Tapi ya, ini kemungkinan besar aku nggak bawa ke setiap trip ya. Trip-trip tertentu aja yang nyaman, yang memang pengen perlu hiburan aja. Nah, di sini juga aku ada bawa peralatan seperti pemanas air seperti ini, guys. Jadi bikin kopi lebih simple. Ini aku bawa karena memang di sini ada colokan listrik ya. Kalau nggak ada colokan listrik, mungkin aku nggak bawa. Nah, kenapa aku belum beli genset portable? Banyak orang kan komen kan, beli genset portable, bang? Iya, pelan-pelan dulu. Aku pengen tahu dulu elektronik aku itu apa aja, dan nantinya aku beli genset yang sesuai kapasitasnya dengan elektronik-elektronik utama aku. Jadi nggak semua elektronik yang ini untuk aku bawa ke keliling Indonesia ya guys. Di trip-trip tertentu aja nanti akan aku pilih-pilih. Terus ini ada air purifier. Di sini juga ada pembersih udara ya, biar udaranya lebih segar dan lebih mantap. Ya seperti itu. Dan daerah sini storage. Ini masih agak berantakan, tapi nanti akan aku bikin storage-storage kayak gimana lah ya, supaya kelihatan rapi dan lebih estetik. Sebenarnya ini bisa aja aku simpen di dalam mobil, box-box seperti ini. Cuman ya udahlah, di sini dulu, nggak apa-apa. Nantinya pelan-pelan kita akan mulai rawat lagi atau tata lagi yang lebih baik. Ini ada kipas angin juga. Waduh, lumayan panas. Ini seperti biasa kasur aku yang gede, luas, bisa buat dua orang, nyaman banget. Aku tidur di sini tuh sama seperti aku tidur di rumah aku ya. So ya, yeah, jadi benar-benar nggak ada perbedaan antara tidur di camping sama di rumah, sama-sama nyaman. Kayak ini benar-benar rasanya kayak spring bed, guys. Nah, bagian sininya kasur angin. Sebenarnya kasur angin ini bisa jadi tempat tidur juga ya, nanti dibuka panjang bisa buat tidur dua orang juga. Kalau enggak ya, jadi sekarang ini buat tempat santai, buat main PS. Dan lampu aku pakai dua lampu seperti biasa. Dia bisa ganti-ganti warna, guys. Nah, warna putih seperti ini terang, dua aja ini udah cukup terang. So ya, kurang lebih seperti itu. Sedikit tour ya. Nantinya kalau aku ada tambah-tambah barang lagi, akan aku lakukan tour juga. Yuk kita keluar bentar yuk. Kebetulan hari ini sama sekali nggak ada orang, guys, yang camping selain aku. Padahal tempatnya luas banget ya, nggak ada satu orang pun. Jadi sendirian, asik. Aku lebih suka camping sendiri, nggak terlalu rame sama tenda-tenda lain. Makanya aku selalu pilih kalau bisa campingnya tuh di hari biasa ya, nggak di weekend. Kalau weekend pasti rame di sini. Karena aku memang lebih suka menyendiri dikit gitu loh. Dan di sini enaknya, kayak tadi kan view sunsetnya bagus banget. Kelihatan apa, tebing-tebing, laut. Nah, kalau malamnya aku lebih suka karena ada view city light-nya kelihatan. Dan juga malam harinya tuh seperti ini kan lagi cerah ya langitnya. Bintang-bintang kelihatan. Aku udah berapa kali ya? 4 kali camping. Baru kali ini nggak ada masalah angin, nggak ada hujan. Ya beruntung. Cuman masalahnya panas kalau nggak ada angin. Ini pertama kali aku camping yang panas. Kayaknya aku butuh AC portable kayaknya. Tapi nanti aja lah ya. Sesudah kita punya genset dulu kali, lebih cocok punya AC portable. So nanti akan aku kayak ke Lombok, ke daerah-daerah yang pesisir pantai, daratan rendah, itu kan pasti akan panas ya. So ya, yeah, seperti itu guys. Oke, okay, kayaknya aku akan masak, udah kelaperan. Kali ini masaknya juga akan sedikit unik ya. Yuk kita masak aja yuk. Oke, okay guys, saatnya masak. Udah lapar juga mau makan. Kali ini aku ingin masak burger. Masak di dalam tenda guys, sekali-sekali. Soalnya masak agak ringan lah ya, nggak terlalu berat. Nih, aku ada bawa bannya. Salada, tomat, patty-nya juga udah ada, lengkap guys. Oke. Oke, kita mulai masak.
Aku pakai butter supaya lebih wangi dan enak ya. Wow, wangi banget. Guys, wangi banget. Dan patty burgernya gede banget nih guys. Wow. Ini kayaknya aku tutup dulu deh ya. Ini kecil. Sip. Sekarang menyajikan burgernya. Ini saladnya udah aku cuci dari rumah. Terus juga ada tomat. Aku suka makan tomat mentah kayak gini, dikasih garam biasanya. Seger. Wow, perfect. Banyak ini guys, apa namanya? Banyak serangga guys di sini guys. Apalagi udah jam-jam segini ya. Aduh, dari tadi keserang serangga terus. Cuman ya udahlah, namanya juga di outdoor. Nikmatin aja. Wangi banget guys, pakai butter enak. Apapun makanannya, kalau pakai butter pasti jauh lebih enak. Begitu, itu yang aku belajar dari chef ya. So iye, temenan sama chef. Oh ya, besok pagi aku juga ingin buat sarapan pancake. Ini pancake-nya simple banget, tinggal campur air langsung di pan gitu. Terus aku ada bawa madu juga buat ininya ya, rasanya ya. Udah gitu aja guys, simple-simple aja lah. Soalnya apa? Masak seperti ini, aku tuh harus masak makanan yang aku suka pertama, yang kedua masakan yang simple, karena kalau enggak ribet ya, beresinnya, waktunya. Mantep nih patty-nya. Ini gila jumbo banget patty-nya guys. Memang aku sengaja beli yang agak gede ya. Juicy banget ini. Nah. Sekarang saatnya untuk masukin cheese-nya supaya menjadi burger cheese. Mudah-mudahan enak. Ini pertama kali aku masak burger sendiri guys. Biasanya aku beli ya, males mau masak burger soalnya. Jangan hancur. Habis. Yes. Dan angkat dulu, kayaknya udah matang. Tenang guys, gasnya habis, tapi aku masih ada cadangan. Ini untung ada ya, kalau enggak sih menderita juga nih. Lagi masak tengah-tengah gini berhenti. Oke, lanjut part 2. Bannya ini kan masih ada butter-butternya ya guys ya, noh. Banyak banget butternya. Kita masukin bannya kayak gini. Oke. Good. Kita ambil sisa-sisa butternya, jus-jusnya itu guys, itu yang bikin nikmat. Wow, pas nih, perfect. Daging burgernya di atas. Sendul. Oh my god. Oh, panas. 3 lapis sudah cukup dah. Guys. Gila, ini udah kayak burger-burger yang komersial yang biasa kalian makan nih. Bentuknya sih udah menarik ya. Ini panas banget. Duh. Udah deh, aku cobain dulu ya. Gede banget.
Crispy banget, juicy banget dagingnya. Cheese-nya kerasa banget, guys. Ini ya. Dagingnya perfect. Aduh. Juicy banget sampai kayak lumer-lumer gitu loh airnya. Ini enak, guys. Nih guys, ada asap-asapnya juga. Gila nih. Guys, saatnya main PS. Ada beberapa game. Kali ini aku main Spider-Man dulu kali ya. Radioactive spider and got superpowers. I can't put that up. That was your idea? Never said it was a good idea. Gotcha. Spider-Man, think you could sign for this delivery? Main bola, guys. Main favorit aku. Ini suaranya kenceng banget. Tim favorit aku AC Milan. Harusnya aku pakai baju AC Milan ya. Lawan Liga ini Manchester United kita bantai. Tapi nggak nyangka loh guys, camping bisa main PS, dapat hiburan seperti ini. Kalau main PS di rumah kan kesannya ya udahlah biasa aja. Tapi kalau di sini tuh kesannya berbeda, kayak kita benar-benar merasa kayak apa ya, kayak spesial gitu. Atau pemain dulu. Kasih main Giroud. Leo harus main nih Leo. Sambil ngemil. Seru banget. Dunia serasa berhenti, guys. Milan, permainan cantik, umpan dari Leo, toh, boom. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some willing running on one side, dogged defense on the other. That's been intercepted. Rafael Leo gets away from his opponents. Okay guys, mau tidur, aku pasang kipas anginku ini. Bisa pakai tripod ataupun digantung ya. Aku mau gantung. Ini juga ada cahayanya jadi bagus. Supaya gak terlalu panas, guys. Ini lumayan panas di sini soalnya. Oke deh, good night. Bantal guling angin aku, guys. Ini benar-benar penyelamat. Udah, nggak usah pakai selimut, panas. Morning guys. Waduh, semalam agak panas sedikit, tapi masih bisa tidur dengan nyenyak ya, tanpa berkeringat. Karena aku buka semua jendelanya. Di sini tuh enak ya campingnya, ada airnya, bisa cuci-cuci muka, ada toiletnya sebelah sana, dan juga nih listrik kita nih. Listriknya tuh di sebelah sini guys. Ini tinggal colok. Aku ada bawa kabel yang panjang, jadi bisa untuk minta listrik. Ini disediain juga banyak sih listriknya. Ini ada dua colokan. Di sana juga masih ada lagi.
So ya, bagus, daerah sini cocok sih jadi spot untuk camping, terutama buat kalian yang family ataupun yang rame-rame, karena tempatnya luas dan juga nggak terlalu kecil ya, jadi enak kan, bisa pakai tenda yang besar ataupun tenda-tenda yang banyak pun nggak masalah. Ini mobil aku parkir di sini semalam dan view-nya tuh bagus banget loh guys, langsung nih view-nya bagus banget. Dia bagian depannya juga masih banyak lagi spot-spot buat kalian camping, mungkin tenda-tenda yang lebih kecil. Dia kayak terasering seperti itu dan view-nya gila, ini udah kayak di lukisan-lukisan. Ada pantainya juga di bawah. Dan juga di sini tuh ada warung, jadi tenang aja. Cuman warungnya tutup jam 7 malam ya. Nah, untuk camping di sini tuh harganya Rp30.000 untuk tenda dan camper vanan Rp50.000. Oke deh, kayaknya aku mau breakfast juga. Aduh. Oke, waktunya untuk masak breakfast. Aku sengaja masaknya tuh di outdoor karena view-nya bagus dan juga mataharinya masih belum panas ya. Jadi ya kesempatan nih buat nikmatin view sambil masak. Ini tambahnya dikit-dikit dulu sambil diaduk. Kapan lagi masak di tempat kayak gini guys? Wangi, kayak gini aja udah wangi. Ini ya, adonannya udah jadi nih, perfect banget adonannya guys. Yuk kita masak. Masukin pakai butter guys. Wangi banget. Aku juga ada bawa madu. Nanti toppingnya tuh pakai madu ya, biar lebih mantap sirupnya. Udah, kita makan yang simple-simple. Nih, look. Perfect. Aku kasih madu dikit ya. Kasih madu dan sedikit butter lagi. Nah, oke, mari makan. Perfect. Kayaknya di next video aku akan bareng dengan family aku ya guys. Tapi enak sendiri sih, kadang-kadang enak sendiri. Di tempat-tempat tertentu juga atau di momen-momen tertentu juga terkadang enak rame-rame ya, apalagi dengan keluarga. Sabar, pelan-pelan kita akan explore semua sisi dan juga semua variasi. Kan ingin aku camping di mana aja, saranin aku camping di mana, tulis di kolom komen ya, karena aku akan keliling Indonesia untuk camping, terutama yang daerah Lombok ya, karena habis ini aku akan pergi ke Lombok atau daerah NTB ya. Ataupun kalau kan punya tanah yang memang lokasinya bagus, ada view-nya keren dan bisa akses mobil juga, kan juga bisa kasih tahu aku ya, supaya aku bisa camping di sana. Soalnya aku ingin juga camping tempat-tempat yang boleh dibilang nggak familiar ya, belum terkenal ataupun belum pernah orang camping kalau bisa. Ya, kalau ada kenalan orang atau daerah, lahan atau apa yang bisa di camping dan bagus view-nya, kasih tahu aku guys, biar aku camping di sana. Ini pancake-nya mantep loh guys. Simple sih buatnya. Cukup tambah air, soft. Kalau kalian ingin lebih garing, pas yang terakhir-terakhirnya apinya digedein aja. Bagian luarnya nanti agak garing, agak sedikit gosong-gosong gitu.
Kapan lagi ya bisa ngopi, makan dengan view kayak gini, guys. Terus nggak ada satu orang pun di sini. Enak. Dia tuh cuma ramenya di saat mau sunset. Banyak anak-anak muda yang datang ke sini ya buat lihat sunset, foto-foto, abis itu pulang sih. Jam 7 malam udah nggak ada orang sama sekali. Ada kucing sih. Meow, meow, meow. Next time kayaknya harus bawa makanan kucing juga, guys. Karena suka ketemu binatang di tempat-tempat camp ya. Mantap view-nya. Aku mau nikmatin view-nya dulu, merenung, menghayal. Setelah ini nantinya aku akan bagian terburuk ya, ataupun terbebani, yaitu beres-beresnya, guys. Guys, kayaknya aku akan beres-beres, soalnya tiba-tiba udah agak mendung dan anginnya mulai kenceng ya. Takutnya nanti hujan. Sebenarnya aku ingin agak santai-santai di sini, berlama-lama dikit. Cuman karena takut hujan, depan nanti ribet, peralatannya banyak, mending aku siap-siap sekarang ya, santai-santai juga supaya nantinya nggak kena hujan. Oke deh. Banyak anjing liar ya, ketemu lagi setiap camping. Oke deh, saatnya untuk kempesin tenda angin ini. Pergi, pergi, jangan di sini, nanti kamu kaget. Nih, nanti kamu kaget loh. Doggy go, nanti kamu kaget. Ini kenceng anginnya. Nih. Kasian, udah aku bilangin. Oke deh guys, see you di video berikutnya ya. Doggy, sorry udah aku bilangin ya. It's okay, it's okay.